Korea Selatan adalah satu dari sedikit negara yang tidak memperlakukan lockdown untuk menghadapi corona, melainkan kebijakan social distancing ataupun pembatasan sosial. Hasilnya, beberapa pekan terakhir Korea Selatan mampu menekan angka penularan virus corona. Bagaimana informasi selengkapnya, kita akan menyapa warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di Busan, Korea Selatan, Marwasas Nenggolan. Selamat malam waktu Korea, Marwasas. Iya, selamat malam Pak Abraham. Sekarang jam 9 malam ya, waktu di Korea, kita 2 jam di Indonesia ya. Iya, bagaimana informasi yang ingin Anda sampaikan, upaya tepatnya mengenai pembatasan sosial yang dilakukan di sana? Iya, dari pengalaman kami yang tinggal secara khusus, kami yang ada di Busan, kebetulan kami tinggal di Busan. Ya, situasi di Busan dan khususnya tempat kami di daerah Myeongji, kira-kira 30 menit dari kota Busan, ya di mana memang kita melihat bahwa ketika aturan dan kebijakan pemerintah disampaikan kepada seluruh masyarakat, baik melalui jaringan internet, telepon, secara personal, dan semua masyarakat di Busan sangat disiplin untuk menjalankan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kecuali kalau kita membutuhkan sesuatu untuk keluar secara penting dan luas seperti untuk belanja, untuk membeli makanan dan yang lain, ya kita langsung kembali ke rumah masing-masing. Dan pengalaman kami juga, kami sangat disiplin untuk tinggal di rumah. Okay. Dan memang beberapa bulan, sudah hampir 2,5 bulan kita memang, karena kebetulan kami studi, itu diliburkan dan melalui live streaming, begitu juga dengan ibadah. Ibadah setiap minggunya juga diadakan live streaming. Tetapi minggu depan sudah 2 minggu, sudah diberlakukan ibadah. Kita bisa datang ke gereja, beribadah, tetapi tidak memperbolehkan membawa balita dan juga lansia atau orang tua kita di atas 60 tahun ke atas. Karena mereka sangat rentan dan sangat cepat dalam penyebaran virus ini. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Apakah kira-kira ada sanksi sebetulnya bagi pelanggar pembatasan sosial ini tatkala mereka keluar rumah semena-mena sehingga nampak disiplin sekali warga di Korea Selatan? Ya, memang ada sanksi yang tegas dari pemerintah dengan denda sejumlah uang secara khusus mereka yang datang dari luar, artinya yang datang berkunjung dalam beberapa minggu yang sekarang ini, itu sangat diperketat sekali. Sehingga ketika mereka datang dari luar, mereka harus memang tinggal di rumah mereka masing-masing dan dipantau oleh polisi setempat dan juga melalui CCTV. Selama 2 minggu mereka harus karantina di rumah masing-masing. Dan begitu juga dengan masyarakat di sini, karena memang diawasi dalam proses 2 bulan yang lalu, ya tetap menjaga jarak juga dan sudah mengetahui informasi-informasi yang akurat dari pemerintah untuk hati-hati dan menjaga tempat-tempat yang sudah pemerintah beritahu bahwa di sana ada penyebaran virus atau beberapa yang positif yang sudah terkena. Jadinya memang setiap masyarakat yang ada di Korea, secara khusus kita juga di Busan dan teman-teman yang ada di Seoul, tidak berkunjung ke tempat yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu, Pak Abraham. Oke, satu pertanyaan terakhir barangkali. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana dan koordinasi dengan pihak kedutaan? Ya, koordinasi sangat baik sekali. Secara khusus KBRI, Kedutaan Indonesia, bekerja sama dengan lembaga-lembaga organisasi-organisasi paguyuban yang ada di Korea, yaitu perkumpulan agama, juga organisasi pemuda, organisasi budaya. Nah, KBRI sangat membangun jaringan ini dengan baik melalui kelompok grup WA dan juga Facebook, dan mereka selalu memberitahu kabar-kabar terpenting dari situasi dan kondisi yang memang pemerintah Korea juga menyampaikan aturan itu. Dan KBRI sangat memperhatikan juga kondisi kita, secara khusus kita semua di sini mendapatkan juga masker, ya, semua kelompok-kelompok baik mahasiswa, gereja dan juga paguyuban-paguyuban dan budaya itu dikirimkan. Seperti kami kemarin mendapatkan 1.000 masker untuk kita yang ada di paguyuban di daerah Busan ini, di Myeongji ini. Dan kita komunikasi dengan baik. Dan mereka juga menginformasikan dengan baik juga. Baik. Ya, seperti itu, Pak Abraham. Terima kasih atas informasi Anda, Pak Marwasas Nenggolan, langsung dari Busan, Korea Selatan.